Oke teman-teman, selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan saya Muhammad S. Mazeroni untuk channel Ngaprak. Nah, pada pagi hari ini saya berada di daerah Pantai Carita ya. Saya mengenal daerah ini sejak tahun 1983, tepatnya saat memperingati 100 tahun Krakatau meletus. Pada saat itu daerah ini masih begitu terbuka dan saya bisa berlari-lari dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada halangan. Mengapa demikian? Karena pantainya begitu terbukanya dan tidak ada penghalang antara satu area dengan area lainnya. Namun sayang saat ini tidak bisa lagi seperti itu karena beberapa hal. Yang pertama, pantai dimiliki oleh pemilik daripada tanah yang ada. Padahal kalau kita lihat bahwa aturannya garis pantai adalah area publik yang bisa akses setiap saat. Yang kedua adalah adanya penambahan lahan oleh pemilik-pemilik pantai sehingga terjadilah pantai yang dangkal dan terhalang antar satu lokasi dengan lokasi lain. Mari kita lihat. Nah teman-teman, kalau kita melihat ke arah barat sana, ini sekarang ini sudah tersekat-sekat ya. Ada tembok pembatas antara satu pemilik lahan dengan pemilik lahan lainnya. Kalau dulu itu terbuka sehingga kita bisa berjalan ataupun di tempat yang landai kita bisa berlari-lari di pantai ini ya. Selain juga dibatasi, juga pemilik lahan itu meluaskan lahannya. Ya. Jadi tidak hanya menahan abrasi, tapi dia meluaskan lahannya sehingga dia menjorok ke laut. Ya. Dan ini menimbulkan sekat yang tidak bisa dilalui lagi oleh kita, baik di daratnya ataupun di pinggir garis pantainya. Nah seperti ini oleh pemiliknya diperluas menjorok ke laut sehingga pantai yang landai ini hilang dan juga batas antara satu dengan yang lain ini terbatas. Kalau kita katakanlah seperti dulu bisa berolahraga di pinggir pantai ini. Selain itu jadi pantai ini juga menjadi curam ya. Karena memang diperluas seperti ini. Nah inilah satu kesedihan bahwa di kita pantai ini tidak menjadi milik umum. Nah teman-teman, itulah satu keprihatinan ya, tentang pantai yang ada hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Jadi yang pertama adalah Kanada dikuasai oleh pemilik pantai ya. Artinya pemilik lahan yang pinggir pantai. Ini ada beberapa dampak. Yang pertama adalah pemandangan akan menjadi terbatas karena dari jalan raya tidak lagi bisa melihat pantai secara langsung karena terhalang oleh beberapa bangunan misalnya. Yang kedua adalah aksesibilitas, artinya orang akan ke pantai itu otomatis harus melalui area private atau pribadi. Dan hal ini sebenarnya wajar saja, hanya apabila dikuasai secara keseluruhannya dengan garis pantainya, ketika kita sudah masuk, kita tidak bisa lagi melakukan aktivitas di seluruh wilayah tepi pantai tersebut. Karena satu sama lain terhalang oleh pagar misalnya. Berikutnya adalah hilangnya pantai yang landai. Karena beberapa pemilik lahan yang di pinggir pantai memperluas lahannya dengan menjorok ke arah laut sehingga bagian yang landai itu tidak ada lagi. Saya membayangkan ketika tahun 80-an di sini masih bisa
kita melakukan aktivitas olahraga pagi, ya, berlari ataupun jalan-jalan di area pantai ini dengan leluasa. Dan yang kedua juga kemudahan untuk mengakses ke tempat-tempat seperti itu. Keprihatinan ini pernah saya sampaikan di satu kolom, yaitu surat pembaca sebuah media besar, ya. Dan saya prediksikan bahwa apabila ini dibiarkan, satu saat justru akan mengurangi daya tarik dari wisatawan. Oke teman-teman, itulah satu keprihatinan saya tentang pantai, khususnya yang ada di daerah Carita dan umumnya hampir di seluruh Indonesia. Ikuti terus dengan saya di sini, channel Ngaprak, Mones Madroni. Sampai jumpa lagi.